Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang akan mereview jam meja LED digital yang kemarin warnanya putih, untuk tampilan yang sekarang yaitu warnanya hitam untuk framenya. Tombol di atas itu sama saja, ada set, up, down, dan reset. Bentuknya sangat unik sekali. Nah, ini untuk baterai CMOS, fungsinya untuk menyimpan ketika mati lampu. Dan ini harus dicolokin terus ke USB ya. Jadi harus ke listrik terus. Tuh ya. Ini lubang ini bisa digunakan di dinding untuk dudukan paku. Cara setnya cukup gampang sekali. Untuk jam ya, sekarang kita setting jam, tekan set, nah tekan agak lama, tombol set posisi seperti ini untuk settingan 12 jam, ini 24 jam ya, kita pakai 24 jam aja. Tekan lagi tombol set. Oke. Nah, ini untuk jamnya kita setting ke jam 1 misalkan ya. Jam 13. Kalau sudah, tekan lagi set. Nah, ini untuk menitnya. Misalkan 13.30. Tinggal atur saja ya. Nah, kalau sudah kita tekan tombol set lagi. Oke. Sekarang pengaturan tanggal. Tekan set 24 jam, tekan lagi sekali. Nah, tekan agak lama. Ini untuk tahunnya tahun 2015, kita ganti ke 2022. Tekan lagi set kalau udah cocok. Nah, sekarang bulan dulu ya. Ini bulan, ini tanggal. Bulan dulu. Bulan 1. Kalau udah pas. Nah, baru tanggalnya. Tanggal 20. Oke. Nah, ini ya sudah jadi. Ini jam. Ini tanggal 20 bulan 1 itu suhu. Oke, untuk alarm. Sekarang kita setting alarm. Nih, A1. Satu ya. Jam berapa kita mau settingnya? Jam 5 pagi. Tinggal oke. Oke. A1-nya, alarm satunya hidup. Oke. Tuh ya. Ulangi lagi. Nah. Kita ulangin lagi dari awal.
untuk alarm. Tekan dulu set. Set lagi. Terus tekan set. Nah, ini ya alarmnya. Alarm satu tadi udah di set A1 ya. Alarm 1. Ini udah jam 5. Kita settingnya alarmnya. Oke, on. Ini mati, ini on. Ya. Berarti setiap jam 5 nanti akan on. Nah, ini A1-nya. Tekan set. Itu cara setting alarmnya. Oke, gitu aja untuk tutorial cara setting jam. Ini hampir sama dengan, bukan hampir ya, sama saja dengan yang prem putih merek Taffer ataupun merek Moseco. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.